Kini Indonesia. Presiden rangkul transportasi online. Presiden Joko Widodo menyebut transportasi online merupakan bagian dari perkembangan inovasi. Menurut Jokowi, perkembangan tersebut seharusnya diimbangi oleh sebuah regulasi. Namun saat ini transportasi online lebih cepat berkembang dibanding dengan regulasi itu sendiri. Memang, dalam perkembangan baru ini harus diimbangi dengan regulasi yang ada. Saya ngomong apa adanya, bahwa inovasi itu lebih cepat daripada regulasinya. Jokowi menuturkan, terpenting dalam transportasi online ini semua pihak dibuat senang. Ini Indonesia, keren.